tegas tidak akan mengadakan kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN, negeri itu 20 November ini. Menurut Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, beliau serta ketua-ketua UMNO seluruh negeri juga sudah menyatakan pendirian tersebut kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam perbincangan kita secara bersama bahawa semua ketua-ketua UMNO bahagian Melaka menolak kerjasama dengan Bersatu, yang kita mahukan adalah memperkukuhkan lagi muafakat nasional bersama PAS. Saya fikir ini adalah ketetapan terakhir yang kita buat, maknanya tidak ada lagi perbincangan atau apa-apa untuk hendak dilakukan untuk bersama dengan Bersatu kerana kita pada masa sekarang ini telah menyatakan pendirian bahawa kita tidak berbolak balik lagi dengan keputusan ini. Maknanya pendirian kita adalah jelas, seluruh ketua-ketua serta ahli-ahli UMNO bahagian di dalam negeri ini tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dalam menghadapi PRN Melaka, katanya.